Kali ini kita akan berburu takjil dengan challenge 10.000, 50.000, dan 100.000 rupiah. Takjil identiknya dengan makanan manis yang biasanya digunakan untuk berbuka puasa. Dan berburu takjil adalah suatu hal yang dilakukan untuk menunggu berbuka puasa sambil ngabuburit. Saya menantang Mr. Bandit dan juga Lucky melakukan pengundian untuk menentukan nominal siapa yang mendapatkan 10.000, 50.000, dan juga 100.000. Kita home pimpah yang pertama, beda sendiri dapat 50.000. Pimpah! Yes, lumayan 50.000. Kalian berdua sweet, yang menang dapat 100.000. Ah, ini nih. 1, 2, ya! Yeah! Pas banget, guys. Lucky dapat 100, Bandit dapat 10.000. Enggak ada korting. Enggak ada. Mau korting 5.000 aja. Jangan, usah. Makasih, ini aja. Budget sudah ditentukan. Kami bertiga akan pergi berpencar untuk berburu takjil dalam waktu yang sudah ditentukan karena kita akan kembali lagi ke tempat ini pada saat jam berbuka tepat di Bali hari ini, 1 jam dari sekarang. Selamat datang di series Ngabuburit bareng Yudis. Di series ini, kami akan menemani kalian ngabuburit selama bulan puasa melakukan banyak kegiatan dan hal-hal seru yang biasanya dilakukan pada saat ngabuburit selama satu bulan penuh. Masa takjil 10.000 nih, Pak? Dapat apa nih, Pak? Ada, namanya takjil tuh aku udah sering lewat, 5.000 juga ada, Bandit. Tapi kan nggak puas saya. Aku kan serakah, Pak. Jangan serakah, Bandit. Saya banyak punya strategi. Waktunya 60 menit mulai dari sekarang. Cus. Aku sudah di jalan, guys, dan aku tuh bingung, guys, jujur ya. Di Kota Denpasar ini aku nggak begitu hafal dan nggak tahu di mana aja aku bisa beli yang namanya takjil itu, guys, ya. Yang aku tahu ya paling 1-2 tempat aja, guys. Jadi aku akan coba dulu menuju ke tempat-tempat itu. Kita coba, ini uangnya 50.000 masih di tangan. Mudah-mudahan dikit lagi di depan ketemu, guys. Ini jalanan macet sekali, guys. Sore hari menjelang buka puasa, orang-orang mencari takjil ya. Padahal di daerah sini tuh jalannya sudah dibesarkan jembatan. Kenapa masih macet? Ini tempat pertama aku nyampe dan sudah langsung dapat takjil gratis ini. Oh, ini abangnya juga pengambil, tapi malu dia abangnya. Ambil aja, Pak. Jangan ambil. Enggak. Oh, bapaknya ambil. Tapi gratis kan ini, Pak? Gratis. Gratis kan? Ya, enggak. Jadi buat siapapun yang menyediakan ini boleh diambil dengan gratis. Berkas selalu buat kamu, Mas atau Mbak. Kita ambil berapa ya? Kita ambil takjilnya aja ya. Lumayan nih, pola. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, sini nih banyak jualannya. Halo, Bu. Ini es apa aja nih? Ini ada gorengan. Ini apa? Minumnya apa? Ini ada nih es ya. Es capcin, cappuccino cincau. Oh, cappuccino cincau disingkat capcin. Ini es teler. Ini es buah koktail. Ini es buah. Es teler berapa jualnya? 5.000. Ah, mau es teler 1, es buah susu 1. Langsung 2, guys ya. 10.000 budget 10.000 berarti kan? Sudah di lokasi pertama, ini 100.000ku dibekali. Akan kuhabiskan di 3 tempat berbeda. Banyak nih. Pak, ini apa, Pak? Itu bubur jendul, Pak. Oh, bubur. Ini berapa? 5.000. Ini 1. Wah, ini segar, ini es-esan. Ini es lagi nih, es buah. Ini teleponnya berapa, Ibu? 5.000 ya? Iya. Ini 1. Wah, ini kurma berapa, Bu? Kurma, 15. Ya. Ah! Kurma. Berbukalah dengan yang manis-manis. Ini kayaknya Bandit nggak bisa beli nih. Bandit kan tadi budgetnya cuma 10.000, beli minumnya udah habis, guys. Nah, ini berapa nih? 2.000. 2.000, guys. Oke, ini 1. Ini pangsit. Itu martabak ya. Oh, martabak. Ini berapa harganya? 1.000. Petulo. Petulo, guys. Ini jajan mie, guys. Ini berapa ini harganya? 3.000, 2.000, 1.000. Sama itu 10. 16. Dapat satu plastik. Banyak dapatnya. Sama gorengan. 5.000 deh gorengannya. Gorengannya 5. Iya. Kasih bonus ya. Oh, ya. Dikasih bonus baik. Bonus. Terima kasih. Ya. Apa lagi? Itu aja. Berapa jadinya itu? 40.000. Masih ada sisa, akan kubelanjakan tempat sisa selanjutnya. Minuman 2, ada es teler, es buah pakai susu. Ini ada petulo, martabak, sama pentol tahu. Oke, 34. Makasih banyak. Ini masih ada 34.000 lagi. Masih tinggal sekitar 35 menit lagi. Ayo, kita jalan lagi. Tadi sudah dapat kolak, sekarang aku mau cari gorengan-gorengan. Ya, cuma ada budget 10.000 ini, Bu. Terus mau beli apa? Ini tahu isi apa? Tahu ale. Ini 2.000. Ini
Fotonya enggak. Jadi ini dagangan ibunya. Di sini ada gorengan-gorengan, ada juga yang lain-lainnya. Oh, di sini aku beli gorengan karena tadi sudah dapat kolak. Kita bayar sekarang. Besok tak kesini lagi, Bu. Oke. Tunggu ya. Aku akan mencari langsung di pasar. Tadi minuman sudah, gorengan sudah, sekarang makanan. Kita ketemu lagi guys sama orang-orang yang berjualan takjil. Halo, Bu. Banyak. Kenal sama aku dia. Halo. Kita beli kalau gitu di sini guys ya. Guys, aku kasih lihat nih biar kalian lapar nih ya. Lagi nonton belum jam buka, lapar-lapar dah. Tuh. Ini mau satu dulu. Satu. Ini mau. Oke. Okay. Ini juga enak nih. Enak. Mau. Okay. Ini juga mau. Tuh guys, semuanya. Oke, belewah saya mau. Belewah berapa? Saya lagi challenge ini. Uangnya tinggal 34.000. Jangan sampai kelewat. Sudah ketemukan ini yang kucari-cari. Mas, mau beli. Silakan. Ini berapaan, Mas? 10.000-an. Mau yang ini satu. Oke. Okay. Sama yang ini yang coklat. Oke. Okay. Aku enggak makan sendiri, akan kubagikan ke Mr. Bandit dan Yudis dan ke teman-teman yang lain kan. Ini aja ya. Ya. Harganya 20.000. Oke. Okay. Ini pukis namanya, guys. Esa jangan dilain. Coba 30. Ya, makasih. Iya, sama. Gua tambah lagi satu, Mas. Okay, yang ini, Mas ya. Itu aja. Ya. Okay. Thank you. Misi, Bang. Ya. Boleh kita izin konten, Bang? Boleh. Ya. Mau pagi-pagi ini? Ya, pagi-pagi tajin. Boleh saya ikut bantu, Mas? Silakan. Nah, jangan minta aja ya, tapi bantu juga lah teman-teman komunitas dari Ultras Garuda, pendukung Timnas Indonesia. Karena aku juga suka nonton Timnas, kita bantu bagi-bagi takjil. Oh, sudah. Wah, Bang Yal. Terima kasih. Mas, buka. Makasih, Bang. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Jatahku sudah habis, kita samperin lagi abang-abangnya. Berhubung kan saya udah bantu dari jamnya. Boleh saya minta satu, Bang? Boleh, boleh. Makasih, Bang. Saya pokoknya pura-pura bayar. Ya, siap. Udah, kita pulang. 20.000. Baru 20.000 ya? Masih ada 14. Donat. Ini, donat satu. Ini aku belum. Selesai. Tinggal 7.000 pokoknya dicampur aja. Ih, selesai guys, ini challenge sangat mudah. Tapi Bandit cuma dapat budget 10.000, kasihan dia guys. Paling dapat 2 biji doang dia. Tapi Lucky paling beruntung guys, Lucky dapat 100.000. Aku gak tahu dah dia beli apa aja. Yang coba gak tak lebihin, lemper ya, kasih 2.000. Guys, dikasih guys, bonus. Lemper ayam, rasanya enak sekali. Selesai guys. Ternyata mudah guys, berburu takjil. Makasih ya. Ini teman-teman langsung datang ke sini guys. Ini di jalan apa namanya? Ayani Utara. Ayani Utara guys, cari. Depan koperasi. Guys, ini kebetulan kita dapat challenge yang 50.000. Buat kalian nih, aku mau bagikan 500.000 guys buat THR. Caranya gampang banget. Kalian komen di bawah ngabuburit versi kalian, sertakan nama Instagram kalian. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang mendapatkan THR online dari aku, diumumkan di Instagram @yudisardana dan @ydstberbagi. Waktu tersisa 20 menit, uangku tersisa 30.000. Semua sudah kudapatkan dari makanan, minuman, camilan, goreng-gorengan. Sekarang yang ku harus cari adalah lebih sehat, lebih segar adalah buah-buahan. Kita berangkat. Aku ambil 2 lah segar ini. Bayar. Satunya berapa, Kak? Yang satunya 13.000. 13.000, oke. Berarti 13. 26. 26. Yang 4.000-an apa, Kak? Biar habis uang saya. Permen-permenan bisa? Enggak ada. Ada yang itu cepat-cepat, Kak. Berapa? 3.000. 3.000. Bolehlah, boleh. Mana, Kak? Oh, ini. Oke, ini guys, aku beli cepat-cepat. Ini manis juga nih takjil nih. Ya. Lagi 1.000 aku harus. 1.000-nya aku tahu bayar parkir. Kasih, Kak ya. Nih, aku bayar parkir. Berhasil 100.000, telah aku habiskan. Kita balik ke kantor. Berhubung di tengah perjalanan saya menemukan ibu-ibu ini, jadi saya beli satu. Makasih ya, Mas. Satu? Iya. Satu aja, Bu. Iya, makasih ya. Bodi ketan hitam ya? Iya, ketan hitam. Besok kesini lagi saya, Bu. Oke, siap. Selamat berbuka ya, Mas. Ya, terima kasih, Bu. Kalau mau ini, bawa aja. Terima kasih. Serius? Iya, gak apa-apa. Waduh, Ibu, ya. Terima kasih. Berkah selalu, Ibu, ya. Semoga lancar. Rezekinya, Bu, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
Waktunya sudah habis, jam berbuka sudah tiba, dan kita semua sudah kembali lagi ke tempat ini ya. Betul, yes, Pak. Kita review dulu hasil dari perburuan takjilnya. Mulai dari aku dulu. Oke, silakan. Aku tadi budgetnya 50.000. Ya. Aku pergi ke cuman 2 tempat yang jualan. Di tempat pertama aku beli ini, ada 2. Yang pertama ada es teler katanya. Yang kedua ada es buah campur susu. Dan aku langsung pindah ke tempat yang kedua. Lihat, aku beli es blewah, aku beli 2 donat. Ini donat kentang katanya sehat. Terus aku beli banyak banget nih, ada risol, martabak, ada macam-macam. Ini pentol tahu, ini ada bolu rainbow, ada bolu coklat. Ini bonus gratisan. Ini juga dikasih gratis. Ini lemper. Iya, lemper. Daging ayam katanya. Terus di sini ada petulo, ini jajan mie. Enak itu. Iya kan? Ini ada lagi, terus ini ada juga. Ini aku suka banget nih. Dan ini yang paling mahal. Sosis, yang ini bakso bakar. Lucky dapat apa aja? Lucky ini 100.000, guys. Oke. Berapa tempat tadi? 3. 3 tempat. Kasih lihat, beli apa aja? Terlihat ya lebih colorful. Di tempat pertama aku beli ini. Ini es campur gitu dia. Buah naga. Buah naga, buah naga. Buah naga. Ya. Terus ini bubur. Kamu tahu bubur ini, Bandit? Tahu aku. Enak ini. Ini biji apa sih? Batu salak. Iya, batu salak. Aku suka banget tuh, guys. Ini, nah, ini kenapa banjir, Luk? Ini tumpah, Pak, di jalan. Di jalan dari tumpah. Ini kayak es blewah juga. Mirip. Ini aku beli gorengan juga, 5.000. Banyak banget. 5.000 ini. Di tempat pertama aku beli kurma. Kurma. Itu harganya berapa? Kurma ini mahal. 15.000. 15.000. Iya. Kalau aku beli ini pun enggak bisa ya? Enggak bisa kamu. Sama beli klepon 5.000. Wah, aku suka nih klepon. Terus? Ini di tempat kedua di Pasar Badung. Pasar Badung. Terus? Ini 3 pukis. Pukis, mas. Di tempat ketiga aku beli 2 buah sama 1 permen dan bayar parkir 1.000. Jadinya habis total 100.000. Pas. Pas. Enggak dapat bonus. Dapat bonus gorengan 2 biji. Oke, sama cabe. Banyak ya Lucky dapat istimewa ada kurmanya. Kita lihat Bandit nih budgetnya tadi cuma 10.000. 10.000 bisa banyak Bandit. Perasaan minumannya 5.000-an. Kejut kan kalian. Itulah makanya. Jadilah orang baik. Makanya tadi ini tuh ada di pinggir jalan. Hah? Gratisan. Maksudnya di jalanan gitu? Iya, di trotoar gitu ada. Kamu nodong kali? Enggak, Pak, ada lapak gitu, silakan ambil secukupnya. Jadi ini gratis. Ini apa, Bandit? Ini kayaknya nasi dah. Nasi? Tempat kedua baru keluar uang, ini beli gorengan. Beli gorengan 5.000. Ini ada tahu wali sama uti-uti gitu. Uti-uti, itu 5.000. 5.000 lagi? 5.000 lagi itu. Saya pertamanya belikan ini kan. Ya ini kesukaanku nih. Ya terus ibunya bilang, "CGI ya, Mas," gitu. "Ya, Bu, saya bekalnya saya sedikit," gitu-gitu. Ya, terus ya udah nih ambil lagi satu Mas, itu dikasih gratis bonus lagi. Ini. Gratis ini. Kacang hijau nih. Iya. Bagus. Sekarang waktunya kita mencicipi. Ya. Tunggu, Pak. Karena aku banyak jadi aku bagikan aja. Mau yang apa? Ambil saya aja. Minta teleponnya. Ya, boleh. Ya. Aku bukis. Nih. Guys, ini aku suka, guys. Makasih. Wih, gila, Lucky banget. Kasih. Oh, ini pukis mini ya, kecil-kecil banyak banget. Langsung kita cicipi loh. Kamu mau yang mana? Aku mau es buah ini, naga. Buah naga. Ini aku buka satu ah. Nah, udah. Tuh, enak nih. Enak. Pak harus coba ini. Silakan, Mister, ambil. Pak enggak mau, Pak? Enggak. Kenapa? Enggak pernah aku bener. Enak. Bener? Iya, bener. Ini enak, enak. Manis, Pak. Manis. Guys, ternyata enak, guys. Manis. Aku mau makan makanan termahalku ya. Ini dia. Silakan. Saya makan makanan termurahku. Wah, ternyata mie bihun. Wow. Enak itu, Mister. Enak banget itu, Bandit. Iya. Berarti memang nih makanan berat ya, bukan takjil sebenarnya ini. Takjil mah apa aja boleh ya, Lok ya? Boleh sebenarnya. Guys, aku cabut satu dulu. Katanya yang baik itu. Aduh. Apa, Pak? Pedas. Nih guys, lihat guys. Pukis dari Lucky guys, aku cicipin satu ya. Enak itu, Pak. Ini yang strawberry nih. Aduh, wangi kali, enak. Enak juga nih. Ini terlalu banyak ini. Gimana kalau aku punya juga aku bagikan ke teman-teman di kantor? Boleh. Karena juga nggak habis kalau dimakan sendirian. Aku sih lihat dari apa yang kita lakukan hari ini, berapapun budgetnya ya, 10.000 sampai 100.000 bisa dapat takjil yang enak ya, Lucky. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul? Jadi gimana cara kita mengartikan apa sebuah kebahagiaan dan kecukupan. Asik, itu dia teman-teman kesimpulan dari video hari ini. Terima kasih yang udah nonton.